Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Pemilu 2024 sebentar lagi. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun yang akan datang. Begitu juga dengan anggota-anggota legislatif DPR pusat tingkat 1 dan tingkat 2, termasuk anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mereka ini akan kita pilih untuk menjalankan tugas mengurus negara ini, mengurus bangsa dan mengurus rakyat kita agar keadaannya lebih baik, lebih maju, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan tidak sulit untuk mereka hidup sejahtera. Begitu juga keperluan tentang keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri, jangan golput ya. Gunakan kesempatan yang dikaruniakan oleh Allah SWT dan diberikan oleh negara kita. Mari kita maksimalkan tugas kita, dan bukan saja kita semata-mata memilih, tapi bagaimana mengajak keluarga, anak, tetangga, masyarakat memilih orang-orang yang kita anggap terbaik atau yang lebih baik daripada yang lainnya. Kalau masih ragu, masih kurang pengetahuan, tanyalah para ulama, tanyalah para ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kalau mau mendapatkan info yang lebih banyak, mendapatkan pencerahan, ikutilah kegiatan bimbingan politik bagi umat dan bangsa tanggal 3 Desember 2023 lewat Zoom. Maka tidak sulit. Mari perhatikan Zoom-nya, perhatikan waktunya dan berpartisipasilah sebagai jalan melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan amanah kebaikan buat bangsa dan negara kita tercinta ini. Jangan lupa ikut berpartisipasi dalam bimbingan dan pencerahan tentang masalah politik yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.